Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan review rumah yang renovation 90% sudah mau siap. Oke, kita lihat dari depan dulu. Awning bejeringnya. Ini nanti perlu dirapikan. Ini dicat warna yang terang, ini ditukar, pagar perlu dibersihkan, nah itu nanti perlu dicat. Detailnya kita lihat, nah ini
ini nanti dibuang, dirapikan catnya lagi karena ini ada stiker. Oke, kita masuk dulu. Ini memang sengaja nggak dibuka dulu karena nanti kalau sudah serah terima kita berbeda. Kita on lampu dulu. Kita buka kipas. Tirainya. Nah, itu perlu dirapikan nanti. Perlu dirapikan. Pastu ini untuk bahan pintu. Oke, saya kasih tahu cara kerjanya. Dia nanti kalau dibuka macam ini otomatis lock. Jadi nggak mengganggu, nggak kena batang ini kayunya. Ini ruang tamu. Ini bilik pertama. Oke, kita masuk. Bilik pertama, bilik satu ini biliknya kamar laki-laki. Itu grillnya tak siap lagi, belum dipasang. Pastu lantainya marble, nanti dipolis biar warnanya naik. Pastu itu perlu dirapikan catnya. Oke, kita rapi cepat saja. Kita masuk ke ruang TV. Oke, ini ruang TV-nya. Nanti TV dia gantung di sana. Ini kamar kedua. Nanti ini ada aksen mainan atau cat yang kita buat variasi lah. Nanti buat pola atau buat aksen gimana nanti. Ini jendela TV, ruang TV. Oke, masuk ke bilik kamar laki-laki. Oke, kamar perempuan. Ini marble nanti kena polis. Ini dindingnya partition karena ya renovation budget murah, kita harus memaksimalkan uang atau duit yang harus kita prioritaskan, cukupkan budget. Ini perlu dirapikan, tajap-tajap. Ini nanti dirapikan, masuk belakang, ruang. Ini nanti dibuang. Ruang dapur, ruang untuk makan, dapur nanti di sana. Ini kamar, kamar tiga. Nanti catnya ini cat merah Ferrari. Oke, itu perlu dirapikan lagi, rapikan. Dirapikan. Oke. Ini pun pakai partition. Kita masuk dapur. Ini untuk ruang makan, dapur sini. Oke, pintu ada dua. Itu akses ke belakang. Ini akses pergi samping ke rumah sebelah. Oke, kita cerita pasal ini. Ini tukar dinding,
tile, meja, bawah nggak mau tukar, ini nggak mau tukar, ini asal. Itu tukar, jendela sekali grill, keramik dinding, meja, kompor. Sinti. Ini tangga naik ke atas ini, rumah ini tingkat. Oke, untuk pintu safety yang kita pasang. Ini pintu akses ke samping juga. Ini nggak mau tukar memang, biar ada kasih-kasih. Rumah peninggalan mesti dia nggak mau tukar yang keramik ini. Nah, terus toilet nih ya sudah kayak gini kan, perlu dibuka, tapi next kalau sudah ada budget, ada duit, dia mau buat ceiling. Ini nanti pecah, jadikan satu pintu di sini. So dia akses nanti satu pintu. Closet taruh sini, nanti situ ada ruang besar untuk mandi. Oke, so belakang belum dibersihkan, tapi kayak gini penampakannya. Itu sampah-sampah nanti kita buang. Plastiknya memang sengaja dibuang, nanti kalau serah terima kunci baru dibuka semua. Kita berputar dulu lampu. Ini nanti di file dirapikan mana yang tidak belum rapi. Oke, so yang ini memang nanti harus dipolis. Tuh, ini ada stainless biar nggak tajam ini. Nanti kalau sudah dirapikan baru yang dibuka. Pastinya nanti kena dirapikan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, sudah menonton. Budget murah. Nanti kalau mau renovasi atau mau buat rumah bisa kontak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.